Enggak. Kamu enggak bisa pergi begitu saja, Aslam. Kamu harus merasakan kesedihan yang lebih dari aku rasakan. Penderitaan, penghinaan, seperti yang keluarga kamu berikan untukku. Pak Hasan, saya mau bicara sama bapak. Anak yang ada di kandungan saya ini adalah anak Alvan, pak. Kamu tidak boleh pergi dari permainan ini begitu aja. Enggak boleh, Hasan. Aku sengaja menciptakan rahasia besar untuk kamu, Aslam. Aku ciptakan kebohongan. Aku ciptakan dusta untuk kehidupan kamu dari kamu kecil hingga sampai sekarang. Ya. Aslam Putra Altan, Prema Jaya. Kamu tahu kenapa aku tega melakukan ini? Karena aku akan membalaskan semua dendamku untuk kamu dan keluarga kamu. Terutama untuk ayahmu, Altan. Aku tukarkan anak kandungku sendiri sama kamu, Aslam. Anak kandungku ini yang akan menjadi keturunan sah keluarga besarnya Altan. Aku berikan kamu kepada Lestari dan Rehman sebagai orang tua palsu. Tolong kalian jaga anak ini. Namanya Aslam. Jangan biarkan dia bertemu orang-orang di dunia luar. Ayah kandungnya dan kakeknya. Mereka gak mau mengakui dia sebagai keturunannya. Mereka udah mengusir aku. Maka dari sampai kapanpun, demi apapun, aku gak akan biarkan Aslam bertemu dengan Altan dan keluarga besarnya. Aku juga yang menciptakan kutukan mata jahat. Atau evil eye. Supaya kamu lebih menderita, Aslam. Tapi kalau misalkan Aslam nanya, kenapa dia gak boleh keluar rumah? Kami harus jawab apa? Bilang aja dia terkena kutukan mata jahat. Kutukan evil eye. Dan kutukan itu bisa membahayakan nyawanya. Padahal kutukan itu tidak pernah ada. Tapi kamu percaya sama kutukan itu. Dan itu membuat hidup kamu lebih lemah, Aslam. Aslam Putra Altan, Prema Jaya. Semua kehidupan kamu itu adalah sandiwara, Aslam. Semua penuh dengan kebohongan. Bahkan pernikahan kamu sama dia aku itu hanya di atas kertas. Aku gak akan membiarkan kamu bahagia, Aslam. Tidak akan. Dan aku bisa pastikan. Anak kandungku Makas yang akan menikmati semua kekayaan keluarga Alta. Dan hanya anak kandungku, Makas, yang akan menjadi pewaris tunggal kekayaan keluarga Alta, Prema Jaya. Aslam deh. Itu mobil Kang Aslam, Ahmed putar balik cepetan. Ya, itu mobil Kang Aslam bener. Tertatar. Tunggu tepat. Mana tadi mobilnya? Ya, halo, Ma. Nak, sayang. Pulang, nak. Kembali ke sini. Ke Istanbul. Ma, please. Mama kan tahu aku orangnya gimana. Bukan begini caranya kamu menghindari keluarga kamu.
aku tidak akan pernah merubah apapun yang sudah aku putuskan, Ma. Baik. Tonton tayangan favoritmu mulai dari sinetron, film, hingga siaran olahraga dimanapun dan kapanpun. Semua ada di video. Yuk download aplikasi video sekarang.